drama ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Salam satu hobi bagi pecinta ayam Indonesia maupun di luar Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin. Pagi ini kita berada di kandang teman saya. Ya, baru pemula ternak ayam mutiara. Ini masih ada 3 ekor ayam mutiara. Ayam mutiara ini merupakan unggas yang banyak dikembangbiakkan sebagai hewan hiasan saja. Karena ayam ini memiliki bentuk tubuh dan warna bulu yang menarik untuk dilihat, dan bulu-bulunya pun dihiasi dengan bintik-bintik seperti mutiara. Jika sobat ternak ingin mengetahui berapa sih harga ayam mutiara, simak video ini sampai habis ya. Sebetulnya harga ayam mutiara ini bervariasi ya sobat, tergantung daerahnya masing-masing. Nah, diantaranya berkisaran antara 200.000 sampai 300.000 per pasang atau satu ekor. Dan masalah pakan dan model pemeliharaannya hampir sama dengan ayam kampung biasa ya, seperti itu. Dan bisnis budidaya ayam mutiara ini memiliki prospek yang lebih baik ya rekan-rekan, dan juga sangat menguntungkan juga karena ayam mutiara ini sendiri mempunyai harga yang lebih tinggi daripada ayam kampung biasa. Oke guys, masuk kandang Farhan. Ini gerebek kandangan lo guys, kandang macan guys. Ada berapa ekor nih guys? Ada 6 ekor guys. Ini guys. Dua guys. Telurnya ayam. Ayam apa ini guys? Ayam kalkun. Jernih itu loh kedua. Mantap. Yang tertarik jahara ayam mutiara, monggo bos, bisa langsung WA orangnya ini. Kor pengaruhnya beda.